Waduh,
Nih ada apa gumbrang gambreng gagak bumbu lagu bang. Apa abang gagak tahu bahwa nih hari Beksi Sanggar Macani lagi ada milad bang. Oh jadi lagi ada kemeriahan bang. Lagi ada kriaan bang. Iya men selonong-selonong aja. Bang, kayu gelombongan, kayu cendani, eruti buaya dipakai dasi. Nih abang ame rombongan, dari mana mau ke mana? Kalau lewat sini kudu permisi. Oh, jadi masuk kampung sini kudu permisi, be? Bonemnya ada, bang. Baik, be, sebelumnya saya ucapin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ebe minum sekuteng di pasar Jumat, muternya jauh lihat Keramat Jati. Ebe saya datang sama rombongan dengan segala hormat, mohon diterima dengan senang hati. Bang, kalau soal diterima, kita sebagai umat Islam tentu kita terima kalau orang mau bersilaturahmi ya bang. Tapi abang kudu tahu bang, kalau makan buah kenari jangan ditelen ame biji-bijinya. Nih kalau abang udah niat kemari, ane pengen tahu apa maksud dan hajatnya. Oh jadi babe pengen tahu maksud dan tujuannya be? Tak nggak tahu bang, tahu-tahu ondel-ondel doang yang selanang-selonong. Be kalau babe mau tahu be. Gimana bang? Paling enak makan buah buni. Buninya jauh di pasar Cikini. Kalau bukan lantaran milad Sanggar Matsani, kagak nantinya nih Pak Haji Tatang minta diantar ke sini. Alhamdulillah, ternyata orang tua kita Bang Haji Tatang dari LKB berkenan datang kemari. Alhamdulillah kita terima bang, tapi abang kudu tahu bang kalau beli kemari tolong jangan lupa sama anak kuncinya. Oh gitu. Kalau Bang Tatang udah lihat datang kemari tapi sayang nih tempat udah ada yang punya. Waduh, jadi ini tempat udah ada yang punya. Bang. Udah ada yang punya. Gimana nih Pak Haji? Terusin Pak Haji ya. Rukun. Wah, ini dia orang tua kita, Be. Iya. Be, cerucuk kuburan Cina, kuburan Islam ayang ajiin. Saya enggak takut biar kate ini tempat udah yang punya. Saya enggak ngerti, Pak Haji kudu dudukin. Wah, kudu duduk nih, Bang. Duduk di sini, Be. Kudu duduk, kudu jadi di mari. Jadiin, Be. Baik deh, Bang, enggak panjang kalam, enggak panjang kate, Bang. Ikan betutu mati ditusuk dalam kuali kudu masake. Nih, ane punya palang pintu kagak ngijinin Bang Haji masuk sebelum abang penuhin syarat-syaratnya. Oh jadi perkara duduk sini kudu pakai syarat. Kudu pakai syarat bang, kudu bengkelahi bang. Kudu berkelahi. Kudu bengkelahi. Tapi jangan khawatir be, Pak Haji udah nyiapin jawara-jawaranya be. Wow. Udah deh. Jadi gimana, saya udah boleh masuk belum? Ntar dulu bang. Biasanya kita kalau mau masuk, kita kudu bisa ngerubuhin palang pintu. Dalam palang pintu tuh ada kembangan, ada sambut. Oh gitu. Nih aneh pengen tahu nih, kalau abang pengen tahu nih aneh buka nih kembangannya nih. Betul korek. Eh bang makan dulu yang di kampung ya, sebelum makan kita kudu dandan. Kenal ini ayah ini anak penjujukan bang, keren pandan. Waduh. Eh bang punya tanah ditanamnya sawi, badan basah habis mencampur. Belum sempurna aduk pesawi kalau kagak bisa main pukul. Ayo dah. Coba kasih lihat. Muslim. Dia baru dicas nih. Tuh dia cabut golek. Udah bang. Oh ini baru anehnya katanya bang. Abangnya bawa-bawanya ada di mari. Oh ada curang deh main bawa keluarga be. Emaknya di bawah juga. Oke. Oh, gimana itu bang? Kembangan nanti udah buke. Hah? Bukan main be, cakepnya luar biasa. Apa abang punya kembangan juga? Apa langsung kita sambut bang? Dia juga punya kembangan be. Ada kembangannya bang. Ane pengen lihat bang. Sini be, jawara dari orang tua kita be. Wah, ini dia. Yang suka di depan ini nih. Yes, tangan ini. Asik. Kocak. Wasrek. Thank you.
biasa megang kentong Roman ini buatnya. Jago banget. Gimana Roman-Romannya, Be? Apa yang mau langsung diaduk? Entar dulu, Bang. Tadi baru kembangan nih, ya kan? Sekarang isinya gimana kalau kita adu, Bang? Baik, Be. Silakan, Be. Nih, Anda dapat nih dari Lampu Merah Pasar Minggu. Nih, jawarannya, Be. Jawarannya, Bang. Nih, pakai alu-aluan. Matiin dulu ya. Rebung lagi. Masa kalah lawan Cina lo? Asuransi nyintan BPJS. Kembali. Tadi Ane salah ngambil kan sayur pasar minggu yang Ane ambil. Nih Ane punya atu jawara lagi, Bang. Kalau Abang bisa jatuhin jawara Ane, silakan deh Bang Haji Tatang ambil rombongan masuk ke dalam. Oh begitu, Be. Ada lagi satu lagi, Bang. Baik kalau begitu, Be. Nah, nih lagi nih, Bang. Ya Gembel Manggarai. Ya. Kabar. Bang, mana lagi jawara, Bang? Luarin gue takut. Nih gue jagoannya. Oh jadi lo yang bakal ngadepin gue, Bang? Iya. Yeah. Eh Bang, masa silat gue bukannya sombong apalagi kita kabur? Gini-gini gue tidur aja di atas pohon, Bang. Ya. Wah, lu sakti. Bukan, Bang. Habis deh. Gue gembel. Ya. Lu gembelnya sombong. Eh Bang. Oke, Bang. Asal lu tahu aja, Bang. Nih, kalau dibuka 13 jahitan gak kenapa-napa. Oh, Abang kebacok. Bukan. Habis deh. Khusus buntu. Pantesan ya. Mungkin lu kayak jalan buntu. Hei Bang, si Pitung sama Aisyah dililingin di perumpung. Lu di sini yang bikin Aisyah, kenalin lu punya kampung. Wah, jadi lu yang punya kampung. Yang punya kampung, Bang. Bang, tung-tung alang-alang. Eh, rumah gedung di pinggir jalan. Biar kata pala gua buntung, nyawa gua melayang. Yang penting nih, Pak Haji mesti duduk di dalam. Eh, main duduk-duduk aja. Kasih gak, Be? Ntar dulu. Hei Bang, jalan-jalan ke Jatinegara. Lihat asik bajunya loreng. Lu boleh pakai baju jawara. Semalam gelap lu jualan nasi goreng. Ya. Ah, lu tahu aja. Lah, gua ambil. Emang jalan-jalan emang ke Jatinegara, pulangnya beli tape. Bagus. Baju lu boleh baju jawara, tapi sayang belinya pakai duit KJP. Tahuan. Tahu aja lo. Emang terang-tang-tang, ting-ting-ting, trung-tung-tung. Panjang bener bantu. Eh badan lo kayak kentang, hidung lo kayak kepiting, muka lo kayak lutung. Emang keragunan lihat si kera, bayar parkiran pakai duit gopean. Lo yang namanya jawara? Yeah. Muka lo kecapi-capian. Emang bener? Tarang-tarangan. Baik deh Bang, jangan takut sama serdadu senyatanya cuma belati. Ini hari juga pengen diaduk, kita buktiin siapa yang bakal mati. Ya lu pengen bukti? Bukti Bang, baik deh Bang. Bang, ayo pesan sama anak Betawi. Si Ratu Rahmi bukan cuma lebaran. Kalau perlu tiap hari sebenarnya kesadaran. Nih hari kalau menang gak jadi ukuran. Yang penting nih hari kita jalin tali persaudaraan. Oh, Abang ngajak damai sih Bang. Mendingan kita damai Bang. Oke, baik deh Bang. Jadi kan enak kalau berantem. Eh Bang Haji Tatang masuk lo yang bungklai di bayan, di bayan. Ush. Lo kemarin Pak Haji bohongin. Ush. Tengok-tengok bisa deh.
dia nyambut goblok. Goblok. Kipas suruh mantun bang, abang yang habisin supaya orang tua kita bisa masuk. Bagaimana caranya? Kalau siang jangan nyalain lampu, karena udah terang sama cahaya matahari. Terus terang nih hari, ayah kagak mampu. Kan abang punya ajat, abang yang ngadepin. Kalau saya yang maju, bagaimana urusan ntar? Habisin bang. Berani kagak nih jagain itu bang? Jangan sampai bang Haji datang pulang ini. Duit. Yeah, tambahin. Sari kasih SK lo. Gimana ya be, roman-romannya jawara udah pada rubuh semua be. Betul bang. Apa sih yang mau roman udah boleh masuk ke dalam? Baik deh bang, emang aneh akuin abang punya jawara boleh bisa diandelin bang. Aneh cuma bisa pesen satu bang. Mangga bukan sembarang mangga, mangga satu di belah lima. Nih kita semuanya bangga bukan sembarang bangga. Tamu kayak bang Haji Tatang ini yang bakalan kita terima. Ahlan wa sahlan, silakan masuk bang Zain. Selamat datang.